Saya, Luvita, berjanji di hadapan Tien dan saudara sekalian bahwa atas kehendak Tien, saya menerima engkau, Albert Praditya Nurhalim, sebagai suami saya yang sah dan satu-satunya, mulai saat ini dan sampai seterusnya. You put your arms around me and I'm home. How many times will you let me? Saya berjanji akan mengikuti segala perkataanmu seperti saya tunduk kepada Tien dan menghormati engkau. Saya akan selalu menerima kekuranganmu, hidup denganmu di saat suka ataupun duka, kaya ataupun miskin, menerima sifat kerasmu dan emosimu. Terima kasih Albert, dengan ketidaksempurnaanku, kau tetap ingin bersamaku. Saya berjanji akan menjadi penolong yang setia, menjadi ibu yang menjaga dan akan menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita kelak. Albert, aku akan menemanimu dan menjadi teman hidupmu selamanya. Albert Praditya Nurhalim berjanji di hadapan Tien dan saudara sekalian bahwa atas kehendak Tien, saya menerima engkau, Luvita, sebagai istri saya yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji akan mencintaimu sebagaimana Nabi Kongcu mengasihi umatnya dan sebagaimana saya mengasihi diri saya sendiri. Saya berjanji akan hidup rukun dan saya akan selalu menerima kekuranganmu. Hidup denganmu di saat suka ataupun duka, kaya atau miskin, dan menerima sifat kerasmu dan emosimu. Aku tahu aku tidak sempurna, tetapi kau tetap menerimaku. Aku akan belajar menjadi kepala keluarga yang sempurna bagimu dan menjadi figur ayah yang dapat dijadikan contoh untuk anak-anak kita kelak. Terima kasih Luvita, dari sekarang dan seterusnya, aku akan menemanimu dan menjadi teman hidupmu.